khususnya ke ibu-ibu, ini kajian paling enak. Kalau gitu Pak Ika, supaya seneng-seneng shopping. Iya shopping Bu. Lah pendoa matok sumpek. Bu, misalnya itu diberikan tuh kamu, mereka yang betul-betul di dalam jalan-jalan Allah, aku berikan seluruhnya, bumi seisinya. Silahkan diminage. Kamu mau ke mana? Negeri ini luas. Ya alhamdulillah, ibu-ibu dari Sidoarjo mau rawuh ke sini, ya dari Surabaya, itu daerah kumuh semua ya. Sidoarjo kan kumuh. Di sini tuh banyak pabrik Bu, maksud saya. Malang nggak segar, fresh. Itu maksud saya. Enak. Mau hidup di atas bumi ini sebagai surga Bu? Satu, jangan pernah susah. Ada orang itu datang ke saya, Pak, saya harus ngantar ibu sakit, Pak, saya harus ngantarkan, wiyoh kon, saudara saya yang meninggal, iyo kon, terus saya di rumah itu tengger-tengger, saken nih wong iku ya, hidupnya penuh dengan penderitaan, dicari sendiri. Nungguin ada saudara di rumah sakit, lalu apa disuruh rumah sakit ditungguin? Kan ada dokter, ada perawat. Masuk angin mari ngono Bud. Lu iya, coba datang ke rumah sakit kan banyak itu ya, pada tiduran di emperan. Yang sakitnya dua, pasiennya dan dia habis gitu saja. Ketularan enggak karu-karuan. Itu pola yang keliru. Orang yang sakit di tempat tidur itu, Bu, dinteni karo gak dinteni garuh dia. Betul. Enggak garuh aja tinggalan. Titipno dokter. Titipno perawate. Supaya hidup ini di atas surga. Enak. Betul. Nih, merubah ini loh, merubah pola susah. Di surga itu kan melimpah makanan. Tergantung kamu apa yang kamu keinginin. Kan begitu ya? Ingin rawon? Ya boleh. Pagi-pagi rawon. Ingin soto Madura di Surabaya. Lo kan enak. Lo ibu, saya beritahu isi surga. Di surga apa sih? Gak ada rego sih. Apapun. Ya, jadi kalau ibu bapak masuk ke restoran, lihat menunya, jangan lihat harganya. Bisa kalang kapo. Jadi kayak nanti. Lu katanya ahli surga. Dilihat dulu regone, orang mangan, Bu. Orang weteng. Tutup harganya, lihat menu menunya, baru lezatnya makanan di situ. Setelah makan baru ya. Lupa bangkrut dan sebagai aku tergantung persangkaan hamba. Loh, kalau kamu menyangka dirimu bangkrut, aku bangkrutkan kamu. Tekon. Tapi kalau kamu berpersangka bahwa aku adalah Gof, Rahman Rahimku, melimpah dan rezekiku akan aku berikan tanpa batas, maka kamu akan aku gerocok dengan rezeki yang tanpa bat, tergantung persangkaan kamu. Lu ini tadi wujud itu yang namanya ihsan. Halo. Makan ya Pak Ika kok ketok enom. Iya, suarga. Apa di suarga tuh ada orang tua? Ada. Nggak ada. Si enom-enom kayak Pak Ika ini loh.
muda terus karena dia tidak pernah senalap. Makanya dihadirkan Allah ini tadi dalam kehidupan enak, sungguhan enak. Saya dengan Pak Budi, dengan Pak Samsudin, berapa meter jaraknya ini? Ada 1 meter, 2 meteran, ya? Ada jarak kan? Walaupun dikatakan dekat, ya? Ada jarak. Allah itu sudah tidak pakai senti, lebih dekat lagi. Nah, itulah yang dinamakan. Opo penjalukmu, keturutan. Opo kerteki hati, akan terwujud. Ini sungguhan ini. Qurannya seperti itu, Pak. Itu nanti masuk aliran. Bukan aliran, aliran Quran ini. Apa, Don? Al-Baqarah 86. Gimana bunyinya? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Sudah selesai. Dekat sekali. Sungguhan sangat wujud. Pak Samsudin ini wujud enggak? Wujud. Tapi begitu Anda mengenal Allah, enggak direken Pak Samsudin, enggak ketok. Pak Budi enggak ketok, iki enggak ketok. Karena wujudnya Allah itu, dia adalah nurun Allah nurun. Sebagai contoh, ini kan ada cahaya ya di dalam ini, wujud kan? Sebenarnya. Dibandingkan dengan malam hari siang, terang mana? Cahaya ini. Dibalingkan malam dan siang hari, terang mana? Cahaya ini loh. Cahaya lampu ini kan lampu ya. Kalau malam hari terlihat terang, terang mana dibandingkan siang hari ini? Terang malam hari, karena tidak ada cahaya di luar. Begitu cahaya matahari keluar ini tadi, walaupun ini ada cahaya, maka cahaya ini tidak kelihatan, tertutup oleh cahaya matahari. Alam raya yang kita punyai ini, yang paling terang kan cahaya matahari. Dan kita bisa melihat segala sesuatu karena ada cahaya matahari, betul? Kalau Anda bisa mengunduh cahaya ilahi, nurun ala nurin, maka gelaplah cahaya matahari karena mewujudnya cahaya Allah. Begitu Anda bisa melihat cahaya Allah, maka seluruh makhluk ini sudah tidak nampak. Yang kelihatan adalah ghafurur rahimnya Allah. Kemuliaan Allah. Keindahan Allah. Paham? Ayo, ngantuk lagi. Malam pun. Kayak iso ndelok pangeran nih kayak begini ini. Saya tidak ngundang apa dari Quran sendiri mengejawakan ini tidak pernah diwujudkan. Seandainya ini bisa dijawatkan oleh setiap pribadi muslim di atas muka bumi ini, pasti perilaku orang itu tidak seburuk ini. Sungguh. Karena yang kelihatan adalah wajah Allah. Ya kan ada peristiwa seorang sahabat itu mau silaturahmi ke Utsman bin Affan, datang sampai rumahnya kepada Utsman bin Affan. Utsman, saya bersilaturahmi, langsung bilang, tegur, kemana mata kamu? Coba bayangkan, Utsman bin Affan bukan nabi ini, ya, sungguh mata kamu tadi kemana? Ya, terus, wahai Utsman, apakah ada nabi setelah Rasulullah? Tidak ada. Bagaimana kamu tahu? Benar apa yang kamu teguran ya? Benar. Aku tadi ketemu seorang perempuan di jalan. Aku perhatikan perempuan itu sehingga mataku ini tidak pernah nggak berkedip, saking terkagum-kagum. Paham ya? Ini wong Arab loh, bukan wong Jawa. Motone wong Arab. Makanya kemudian dikatakan, apakah ada? Tidak. Bagaimana engkau tahu? Ya, sungguh itu yang dinamakan firasatnya seorang mukmin. Akan dibukakan oleh Allah sesuatu yang tidak terlihat. Bisa membaca. Paham? Dia tidak ada di tempat itu, tapi dia bisa
tembus. Itu sahabat satu. Sahabat kedua, Ali bin Abi Thalib, ditanya oleh sahabat yang lain, "Wahai Ali, kamu bisa begitu meluntur menjadi pintu gerbang daripada pengetahuan, pengetahuan kenabian dan sebagainya. Apakah engkau bisa melihat Tuhan?" Pertanyaannya itu, apakah kamu bisa melihat Tuhan? Jawabannya, sungguh hanya orang bodoh yang tidak bisa melihat Tuhan. Bukan ngeget kabe. Halo, ngeget kabe. Nabinya mereka dengan kita kan sama ya. Nabinya siapa? Muhammad. Kitabnya sama kan? Tuhannya sama. Kenapa mereka bisa kayak begitu, kita tidak bisa? Referensinya sama. Karena kita tidak pernah berlatih. Sungguh hanya orang bodoh yang tidak bisa melihat Tuhan. Ya, dikejar oleh sahabat. Apa engkau melihat dengan mata kepalanya? Tambah bodoh kamu. Emangnya Tuhan bisa dilihat dengan mata kepala? Di mana basirom, mata hati kamu? Di mana penglihatan rongga dada kamu? Ayatnya tadi, sejauh-jauh kemanapun kamu menghadapkan, maka yang terlihat adalah wajah Allah. Bukan saya yang bicara, Quran. Ya, ingin melihat Tuhan? Ya. Betul. Kau mulai langsung bablas angin nih. Belum tentu bisa melihat juga. Zat yang maha bersih. Apa kemudian dengan kematian Anda dijamin bertemu dengan Allah? Tidak bisa. Belum tentu. Latihannya sekarang di atas muka bumi ini. Untuk bisa mengenal Tuhan. Makanya kalau bapak-bapak beribadah, tolong bukan untuk supaya mendapatkan istilahnya itu kan mali orang buruan ya, bukan, tapi itu adalah sebuah media yang disiapkan oleh Allah supaya kita itu bisa mengenal zatnya. Bersyukur kita, alhamdulillah kita umat Islam masih ada cara itu, cara berkomunikasi. Makanya dipelihara kesuciannya, kebersihannya, tata caranya betul-betul. Jangan pernah kemudian tata cara yang sudah paket daripada Rasul, daripada Allah yang dijawabkan Rasul itu, kemudian kita membuat tata cara lain, tidak sampai, tidak ketemu. Kalau mereka mengendaki aku dan mereka ingin selalu dekat aku, katakan aku ini amat dekat. Di dalam ayat lain disebutkan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Baik, digelontor kayak demikian. Kenapa? Agar supaya manusia itu hidup di atas muka bumi ini serasa surga. Karena sudah bisa melihat Tuhannya.